Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mbak Cepi di Pagarun Post Channel. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Pagaralam meluncurkan website resmi www.dprdpagaralamkota.go.id dan aplikasi jaringan Asmara atau Aspirasi Masyarakat yang bertempat di ruang sidang utama DPRD Kota Pagaralam. Berikut liputannya. Peluncuran website terbaru diresmikan langsung oleh Ketua DPRD Kota Pagaralam, Jenny Sandia, didampingi Wakil Ketua 2 EPC Unsur Porkopimda Pagaralam, Sekretaris Daerah Pagaralam, Samsul Bahri, Sekretaris Dewan Pagaralam, Merano Valesi, serta disaksikan oleh anggota DPRD Pagaralam dan jajaran pemerintah Kota Pagaralam. Website www.dprd.pagaralamkota.go.id dirancang sebagai sarana digitalisasi untuk mendukung kinerja DPRD Kota Pagaralam, serta memudahkan bagi masyarakat mendapatkan informasi publik dari lembaga sekretariat DPRD Kota Pagaralam. Sementara aplikasi jaring Asmara dapat diakses langsung oleh masyarakat Kota Pagaralam untuk menyampaikan aspirasinya langsung kepada anggota DPRD Pagaralam baik bersifat fisik maupun non-fisik. Diharapkan dengan adanya situs resmi www.dprd.pagaralamkota.go.id dan aplikasi jaring Asmara atau aplikasi masyarakat dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Pagaralam. Mbak Cepi, Pagaralam Post Channel.